Sampurasun para wargi. Mang Nung hari ini mau ngajak para wargi berkeliling Kota Bandung. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus Mang Nung jalan-jalan. Nah, di episode kali ini, Mang Endung akan mengajak para warga Bandung jalan-jalan ke pusat kota. Namun, saat akan memasuki jalan Braga, Mang heran karena akses jalan menuju jalan Braga ditutup. Jadi setiap minggu atau malam minggu, hari Sabtu malam minggu, jalan Braga ditutup. Oh, ternyata setiap Sabtu dan Minggu, Jalan Braga memang ditutup untuk kegiatan Braga Bebas Kendaraan atau beken. Wah, keren nih Bandung. Kita bebas dari kemacetan, dari polusi udara. Terus kalau untuk parkir nanti saya di mana, Pak? Nah, parkir itu ada dua ya. Ada parkir off-street, ada on-street. Jadi kalau on-street itu di atas ada ya, di piade, terus di seputaran Braga Pendek, seputaran Cikapundung, itu ada kami siapkan. Begitu juga untuk parkir-parkir off-street ya. Jadi gedung-gedung pemerintah dan swasta kita bisa pakai. Kalau dari atas itu ada Balai Kota, ya ada DSABM, ke sini ada Bank Bandung, ada Dinas Bina Marga, sebelah sana ada keuangan, ada basement alun-alun, dan ada kantor pos itu. Berarti kalau saya parkir di sini di BJB ini bisa, Pak? BJB bisa, itu Braga Pendek. Jadi Bapak ke sana aja lah. Ya, tolong Bapak juga ikut aturan, Pak, ya. Pak, jangan sampai parkir sembarangan. Nuhun, Pak. Assalamualaikum. Braga Bebas Kendaraan ini memang dimaksudkan untuk mengembalikan pesona legenda Kota Bandung. Jadi ingat lagu Hetikus Endang. Jalan Braga jadi jalan kelas hiji. Jadi catur pengimpian urang sisi usah berdangan urat nadi kotak kembang paget kuat jalan Braga ngarojong habarere. Nah, untuk mengetahui kepuasan masyarakat akan program ini, Mang Endung akan mencoba tanya ke warga Bandung di sekitar area Braga Bebas Kendaraan. Bu, gimana tanggapan Ibu terkait Braga Bebas Kendaraan seperti ini, Bu? Kalau kita sih cuma satu minggu pasti oke. Ya. Jadi ada perbaharuan gitu. Nah. Jadi oke. Makasih, Bu. Okay. Ya. Nah, warga Bandung, kalau tadi kita ketemu sama ibu-ibu dari Jakarta yang hanya satu minggu sekali datang ke Bandung, sekarang kita cari warga yang lain. Tentunya ada warga. Nama siapa, Bu? Petina. Ibu dari mana? Dari Lengkong, Cikawao. Oh, Ibu. Sekarang kita mau minta masukan dari Ibu nih, bagaimana mudah-mudahan kedepannya Braga ini, Braga Bebas Kendaraan ini bisa lebih baik. Apa masukan dari Ibu-Ibu semua gini? Masukannya, ini sampah. Tempat sampah diperbanyak, biar nggak ada ini apa sembarangan buang sampah. Ya. Yang kedua itu apa? Buat kan kasihan banyak anak-anak kan yang ini. Siap. Ibu, makasih ya. Sama-sama. Bu. Nah, warga Bandung, gimana? Barusan ada masukan tempat sampah diperbanyak dan jadikan Braga beken bebas asap rokok. Yes. Selanjutnya Mang Endung mau mengajak warga Bandung untuk mengetahui apa yang mau disampaikan oleh para pengusaha atau perwakilan pengusaha di sekitaran Jalan Braga. Nah, aduh, warga Bandung, Mang Endung capek. Setelah jalan-jalan keliling-keliling, ternyata lumayan juga ya. Sekarang mah, seperti kita harus ngopi deh. Kebetulan di daerah sini ada teman yang juga pelaku usaha. Sekalian kita explore ya terkait sebelum dan sesudah program Braga Bebas Kendaraan ini dilaksanakan. Kita cek langsung. Oke, let's go. Wari Bandung. Sekarang kita udah ada di Cukola. Kita ketemu sama teman saya.
Nah, itu kebetulan. Aduh, capeknya di luar. Panas gitu kan. Ngobrol-ngobrol aja. Bro, kita mau tanya nih, kan ada sebenarnya ada beragam bebas kendaraan ini. Kita mau tanya lebih jauh tentang konsumen dan lain-lain lah, apakah ada perubahan atau tidak nih sebelum dan sesudah ada beragam bebas kendaraan. Gimana bro? Ya mungkin karena baru ada lagi pengalukan ya, jadi karakternya ya, karakter luas terus didominasi gitu sih kan masa ketemu apa jalan-jalan ya, gitu yang masih seperti, tapi benar-benar nanti kedepannya mulai normal gitu ya, normal jadi yang biasa mampir ke toko-toko atau ke coffee shop lagi. Demikian jalan-jalan kita hari ini. Sampai ketemu di Mang Dun jalan-jalan selanjutnya. Go!